Pemirsa, komplotan mama terekam CCTV sedang mencuri di sebuah swalayan Desa Batawolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Inilah rekaman CCTV saat komplotan emak-emak mencuri di swalayan Elsa, Desa Batawolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Tiga pelaku berbagi peran dalam melakukan kejahatannya. Ada yang mengawasi, mengecek petugas swalayan, dan mengambil barang. Target mereka adalah rokok. Pemilik swalayan baru mengetahui barangnya dicuri setelah melihat rekaman CCTV. Para pelaku mencuri ratusan bungkus rokok dan susu dengan total kerugian kurang lebih 10 juta rupiah. Ya, pada saat itu tanggal tempat itu lagi di luar, jadi yang harus ini cuma anak-anak menjaga, yang menjaga awak sepunya warung itu. Terus sekitar jam 11:30 datang tuan mencuri perempuan tiga orang orang mencuri bako, rokok, paling banyak itu jualan rokok. Ya, itu kak kelasnya sekitar berapa kerugian? Lebih 10 jutaan lah. Lebih 10 jutaan? Iya. Pencurian ini telah dilaporkan di Mapolsek Wolasi. Para pelaku yang telah diketahui identitasnya tengah diburu oleh petugas kepolisian. Dari Konawe Selatan, Febrono Tameng, iNews memberitakan.